Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya sahabat di channelnya Kang Asep. Dan ini ada satu golok tebas ya, untuk goblok-goblok juga bisa ya, untuk fungsinya buat bambu, buat kayu ya, buat tebas-tebas juga ini. Insya Allah ini khusus ya. Ini pesanannya Kang Asep yang dari Bogor. Kang Asep, goloknya sudah beres ya. Dan maaf juga, namanya juga sama. Nama saya Asep juga ya. Handle-nya jenggolan, kasar di Singa Bogor. Sarungnya ini slim ya, ramping. Dan ini kayu galih garang ya, hitam. Dari handle ke sarungnya lurus ya. Sarungnya slim ya, ramping. Oke sahabat, kita buka dalamannya. Nah, ini dalamannya sahabat ya. Ini goloknya tebal ya, ukuran 7 mili ya, lebih bisa jadi ini ya. Fungsinya buat bas. Ada tapak jalannya sahabat ya. Ciri khas Tarusi di Singa Bogor. Handle-nya enak digenggam ya, pas di tangan juga. Mantap, golok tebas ya, ini khusus buat bambu ya, buat kayu, buat tulang, ini tulang sapi ataupun kerbau, kambing juga insya Allah. Nah, tadi sudah dibuka ya, tentang ketebalannya ya, goloknya fungsinya buat tebas ya. Pesanannya Kang Asep ya, yang dari Bogor. Oke sahabat, makasih yang sudah menonton video saya, yang sudah subscribe juga makasih. Moga Allah membalas dendam kebaikan sahabat saya yang dimanapun berada. Oke sahabat, saya pamit dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.